acaranya ini kan selamatan suran. Selamatan suran adalah kalimatnya begini, eling kelingan ngelingi. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari sari-sari tanah. Beraktivitas di bumi nanti pulangnya ke bumi. Maka saya bersyukur kepada para leluhur, para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita yang telah meninggali pengertian-pengertian yang banyak hikmahnya, yaitu sifat manusia itu diciptakan oleh Allah dari bumi, lalu beraktivitas makan minum apa saja di lalu kembali ke bumi. Maka dari itu kita adakan seperti ini syukuran, bersyukur kepada para leluhur, pada perjuang-perjuang kita, pahlawan kita yang telah memberi amanah atau memberi pengertian kepada kita-kita sebagai umatnya. Ya, pesan mudah-mudahan semua pihak tahu visi dan misinya daripada acara ini. Misalnya, ini kan leresan sarang kali pengetan hari kemerdekaan ya. Mungkin harapan secara menyeluruh kagem bangsa Indonesia ini kata harapan yang menyeluruh yang namanya kemerdekaan adalah kebebasan kita. Kita bersyukur dan saya harus mendoakan kepada pahlawan-pahlawan kita yang berjuang gugur di medan peperangan supaya diberi keselamatan, diberi jalan yang enak, dosanya diampuni oleh Allah dan ditempatkan tempat yang sesuai dengan amal perbuatannya sewaktu itu.